Ini sedikit berbagi pengalaman untuk penggantian pijakan kaki untuk Scoopy yang tahun 2018 ini karena kecelakaan waktu ini dia banyak goresan. Ini sudah saya beliin yang baru. Mulai lagi nih. Kita tinggal pasang sini, pasangin aja. Pertama-tama alatnya berupa tang kecil dan yang besar. Kita buka pinnya ini dulu pakai yang tang kecilnya. Ini tinggal diputar aja. Usahakan ini belum berani gitu karena mudah sekali patah. Ini tinggal kita dorong. Kita dorong aja ini ke atas sedikit demi sedikit. Kalau tidak bisa menggunakan tang, kalau kita ini kita kendorin dulu pakai obeng. Kalau kita buka pinnya seperti ini, tinggal kita tarik aja. Ternyata ini ada semacam untuk penahannya di sini. Ternyata dia isi penahan kayak ini, isi per dan kayak belatan besi ini. Seperti ini mungkin untuk penahannya di sebelah sini. Fungsinya untuk di sini, klipnya untuk penahan yang ini dan ini untuk mendorongnya. Kita akan rakit aja ini. Pemasangan seperti ini kita rakit dulu. Bagian pernya kita taruh di dalam dan ini besinya kita taruh di luar. Ini gunanya untuk menjaga ini mainnya di sini untuk mengunci dia. Kita tekan aja seperti ini. Perakitan seperti ini dan kita taruh dulu ini klipnya di atas. Ini kita tinggal tekan dan dorong. Dorong seperti ini. Jangan sampai terlepas biar dia mengunci ke dalam.
kita bisa pakai buat kentang untuk ngedorongnya ke dalam. Kita carikan posisinya seperti ini, pelan-pelan. Dan untuk lebih mudahkannya, baiknya kita pakai obeng dari bawah untuk biar lubangnya ini lepas dia. Dan kita dorongnya ke bawah seperti ini. Dan dari atas bisa kita pakai obeng seperti ini. Biar dia posisi yang pas. Dulu. Nah, bisa. Jangan lupa kita pasang ini ringnya. Kita masuk ini nih. Keduanya ke lubang ini. Seperti ini. Kita lipat aja dulu biar gampang. Ini kita bisa dorong pakai obeng kecil seperti ini dan mudah untuk memastikan posisinya dia pas. Kadang ini bisa pas nyuci kita bisa terluka tangan kita karena tidak sadar ini ada ujungnya yang kurang dilipat mungkin. Sering saya kejadian ini, tangan saya luka gara-gara ini. Gara-gara ini gak kelipet sempurna, kayak seperti ini ya. Cukup lah. Dan jangan lupa memasang ini bautnya ini. Yang sebelah sini tadi saya buka untuk biar bisa ini naik ke atas. Jangan terlalu kencang juga karena ini bahannya juga plastik dan ini juga terat besi tipis. Jangan terlalu kencang juga untuk mengikatnya, ini bautnya itu. Dan kita lihat sudah. Terima kasih.